Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Sini, Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian melewati. Lagi-lagi dan lagi, geger di jagat maya karena pernikahan ini telah lama terpendam. Inilah yang akan terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, diungkap langsung oleh Deni Darko mengenai pernikahan yang telah lama disembunyikan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Ternyata beginilah tanggapan Deni Darko mengenai pernikahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang akan terjadi kepada mereka. Ternyata inilah yang terjadi. Dulu bikin penasaran nih bun mama di rumah ketika sang peramal papan atas Deni Darko ungkapkan hal ini mengenai hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo karena pernikahannya yang telah lama terbendam, dan inilah yang akan terjadi kepada mereka berdua. Sungguh para fans Ikatan Cinta semakin penasaran dengan apa yang diungkapkan oleh Deni Darko di pagi ini mengenai pernikahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang telah lama terjadi di dunia nyata. Maka inilah teka-teki yang akan membuat para fans Ikatan Cinta semakin penasaran dengan hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi jadi nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Ellen Anin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal romantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.